Assalamualaikum and welcome to my channel Aniki Shiro. Di video yang lepas, aku dah review semua combo yang ada dalam set Random Booster Volume 24 ini. Dalam set itu, kita ada First Uranus Dark Version, Revive Phoenix Gold Version dan combo-combo yang lain. So, dalam video ini, aku akan buat battle di antara semua combo yang ada dalam set Random Booster ini. Dari situ, kita akan dapat tahu combo yang mana lebih kuat. Sebelum itu, pada korang yang belum subscribe channel ini, boleh tekan dan aktifkan bell notification serta share video-video ini supaya channel ini dapat naik bersama-sama dengan channel-channel Beyblade yang lain. Okay guys, aku akan terangkan format perlawanan ini. Untuk Battle of Random Booster Volume 34 ini, semestinya kita memerlukan Beyblade dari set combo B178. 8 Beyblade yang akan terlibat. Untuk battle ini, aku menggunakan format perlawanan kalah mati. Sekarang, aku akan pilih giliran secara rawak untuk ke-88 combo yang ada dalam set Random Booster ini. Alright guys, spin the wheel. Yang pertama, varian Lucifer. Yang kedua pula, Revive Phoenix. Yang ketiga, King Helios. Yang keempat, Imperial Dragon. Yang kelima pula, Master Diabolos. Yang keenam, Super Hyperion. Yang ketujuh, okay, Super Hyperion dah ada. Imperial Dragon dah ada. Yang ketujuh, God Ragnarok. Okay, kita dah tahu 7 Beyblade, semestinya ke-8 ialah First Uranus. Alright guys, let's go. Pusingan pertama. 3, 2, shoot. Okay, nampaknya ke-2 Beyblade dari stadium dan Master Diabolos mengelilingi stadium dan naik turun slope. Ada lagi kontak. Tidak ada kontak tu. Serangan daripada Master Diabolos ke Imperial Dragon dan terus menyerang dan menyerang. Tidak sengit tu. Tapi kemenangan pada Imperial Dragon. Imperial Dragon menang dengan spin finish 1-0. Pusingan kedua. 3, 2, 1. Oh, awal-awal dah ada serangan guys. Okey, nampaknya Predator naik slow dan berjaya knockout Master Diabolos guys. Imperial Dragon menang dengan over finish 3-0.
pusingan ketiga. Tiga. Shoot. Oh, nampaknya awal-awal dah ada serangan dan Predator naik dan terus slow dan turun knockout. Master dia bolos, guys. Nampaknya Predator menang straight dengan over finish. 5-0. Pusingan pertama. Tiga. Main kedua bebek dan kena sediam. Oh, okey, dapat guys. Kita akan main dengan stamina sekarang ni. Oh, sedut dan terus menyedut. Stamina antara satu sama lain. Bebek mana yang akan spin finish dulu, guys. Nampaknya kemenangan pada King Healer dengan spin finish. 1-0. Pusingan kedua. 3. Tutup. Nampaknya kedua-dua bilik dah ada dalam stadium. Tutup. Ni kita akan tengok perlawanan spin finish je, guys. Tak ada so, over finish, tak ada burst finish. Lagi jauh sekali. Dulu dah mula goyang dan kemenangan pada King Helios dengan spin finish 2-0. Pusingan yang ketiga. 3-1. Selanjutnya King Helios naik slow slow. Dah macam magnet dah aku dengar. Gerak. Okay, stamina. Masih lagi perlawanan antara stamina. Oh, masih lagi kemenangan pada King Helios dengan spin finish 3-0. Pusingan keempat. 3-1. Good. Oh, guys. Aku minat betul bunyi macam ni. Kedua-dua bebek dah ada di tengah je, guys. Dengan stamina. Kita mula goyang. Kedua-dua bebek. Dan masih lagi kemenangan pada King Helios. King Helios menang dengan spin finish 4-0. Kita bagi je lah dia menang terus sana, guys. Kita di pusingan yang kelima. Aku rasa ini pusingan yang last, guys. Aku malas nak kata ada magic ke tak magic. Aku rasa ni pusingan yang last. Tak percaya, kita tengok. 3, 2, 1. Good. Kedua bebek dah ada dalam stadium. Aku nak buat caller ringtone lah. Sedap pula bunyi macam ni, guys. Okay, main dengan stamina. Adakah kata-kata aku betul ataupun tidak? Nampaknya betul kata-kata aku, guys. King Helios menang dengan spin finish. Straight game, guys. 5-0. Pusingan pertama. 3-2. Shoot. Kedua bebek dah ada dalam stadium. Naik turun slope. Kedua-duanya. Oh, seorang menyerang antara satu sama lain. Ini kejar-mengejar pula, guys. Masih lagi tak ada kontak di situ. Okey, dah ada kontak. Oh, nampaknya kemenangan pada Glide Ragnarok dengan spin finish 1-0. Pusingan kedua. 3-2. Kedua bebek naik terus slope dan menyerang terus. Di atas slope dan terus menyerang lagi. Menyerang terus menyerang Super Hyperion. Glad Ragnarok menang dengan spin finish 2-0. Pusingan yang ketiga. 3-2. Keluar, guys. Super Hyperion menang dengan over finish 2-1.
pusingan keempat. 3, 2, 1. Nampaknya kita keluar lagi sekali guys. Dah kenapa flight nak taruh ni? Super Hyperion menang dengan over finish 4-2. Kita di pusingan yang kelima. 3, 2, 1, shoot! Ya, kedua bebek naik turun slope. Serangan daripada Super Hyperion dan terus menyerang Glide Nak Narok. Menyerang dan terus menyerang lagi. Oh, nampaknya dia the knockout guys. Glide Nak Narok menang dengan over finish 4-3. Pusingan keenam. 3, 2, 1, shoot! Ya, Super Hyperion turun next road dan mengelilingi stadium dan mengelilingi Black Nak Narok juga. Tidak ada lagi kontak guys. Okey, tak ada kontak di situ. Oh, cuba knockout tapi tak berjaya. Balik tapi menang guys. Glide Nak Narok menang dengan spin finish 5-4. Pusingan pertama. 3, 2, 1, shoot! Okay, nampaknya kedua bebek dah dalam stadium. First, Uranus mengelilingi dan terus menyerang Divine Phoenix. Okay, serangan demi serangan. Nampaknya kemenangan pada Revive Phoenix dengan speed finish 1-0. Pusingan kedua. 3, 2, 1, shoot! Okay, nampaknya kedua-dua dah ada dalam stadium. Mengelilingi antara satu sama lain dan ada kontak di situ. Serangan demi serangan daripada First Uranus. Okey, nampak armor dah terkeluar dan terus menang guys. Divine Phoenix menang dengan pin finish 2-0. Pusingan ketiga. 3, 1, shoot! Oh! Nampaknya Uranus lupa untuk knockout Divine Phoenix. Divine Phoenix masuk dan terus menyengat dan terus berdagang. Nampaknya Divine Phoenix menang dengan speed finish 3-0. Pusingan keempat. 3, 2, 1, shoot! Ya. Oh, serangan daripada First Uranus. Oh, dia cuba untuk knockout. Tapi nampaknya dia kekurangan stamina, guys. Dua kali dia cuba knockout. Divine Phoenix menang dengan spin finish 4-0. Guys, guys, guys. Kita di pusingan yang kelima. Mampukah First Uranus untuk comeback dapatkan mata ataupun Divine Phoenix akan straight set menang? Jom kita saksikan antara kedua-dua combo yang menjadi tumpuan ni guys. 3, 2, 1, shoot! Oh, serangan awal daripada Fox Venus. Okay, cuba untuk serangan lagi. Oh, dia cuba knockout tapi dia tak berjaya lagi guys. Nampaknya kemenangan. Oh, kemenangan pada Divine Phoenix. Spin finish 5-0. Dengan ini tamatlah knockout round. Terdapat 4 combo yang berjaya ke semifinal round, iaitu Imperial Dragon, King Helios, Glide Nak Narok dan Revive Phoenix. Combo manakah yang akan berjaya ke final round? Pusingan pertama. 3, 2, 1, shoot! First attack, first knockout guys. Imperial Dragon menang dengan over finish 2-0. Pusingan kedua. 3, 2, 1, shoot! Dah kenapa King Hidros ni?
impress dengan menang dengan over finish 4-0. Kita di pusingan yang ketiga. 3-2-1. Shoot. Kita mainkan kali ini. Oh, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku tak sempat nak cakap apa lagi. Impress dengan menang dengan over finish 6-0. Pusingan pertama. 3-2-1. Penulis ada dalam stadium. Sedang menyerang antara satu sama lain. Kontak di situ. Oh, dah banyak armor. Rival Phoenix dah terkeluar. Kita mengenai stamina, guys. Oh, kemenangan pada Glide Ragnarok. Glide Ragnarok menang dengan spin finish 1-0. Pusingan kedua. 3-2. Oh, kenapa kali ini Glide Ragnarok berjaya knockout Rival Phoenix. Glide Ragnarok menang dengan over finish 3-0. Kita di pusingan ketiga. 3-2-1. Shoot. Baik, kedua bilik ada dalam stadium. Terserang menyerang antara satu sama lain. Okay, namanya dua serangan di situ, guys. Oh, nampak kali ini armor untuk Rival Phoenix dah terkeluar. Oh, nampaknya dia berjaya, guys, dengan spin finish 1-3. Pusingan keempat. 3-2-1. Okay, nampaknya Rival Phoenix cuba untuk knock out Glide Ragnarok, tapi tidak berjaya. Nampaknya, oh, nampaknya armor terkeluar dan terkeluar terus, guys. Dengan stamina. Okay, nampaknya Glide Ragnarok berjaya dengan stamina yang dia ada. Spin finish 4-1. Kita di pusingan yang kelima. 3-2-1. Shoot. Banyak serangan demi serangan untuk kedua bebek. Serang menyerang ada satu sama lain. Kita pusingan yang last untuk Rival Phoenix. Tapi masih lagi ada harapan untuk dia dapatkan mata. Oh, nampaknya seri. Tak seri. So, siapa menang? Rival Phoenix. Okey, nampaknya Rival Phoenix menang, guys, dengan spin finish 2-4. Pusingan keenam. 3-2. Shoot. Nampaknya Rival Phoenix cuba untuk dapatkan mata agaknya. Tengok, mampukah dia untuk dapatkan mata lagi. Serangan, balas-balas serangan. Dua serangan lagi. Sambil goyang untuk kedua bilik. Nampaknya okey, mengatakan Rival Phoenix menang lagi, guys. So, Rival Phoenix menang dengan spin finish 3-4. Pusingan ketujuh. 3-1. Shoot. Nampaknya adakah Rival Phoenix dapatkan mata lagi? Tengok, guys, serangan demi serangan untuk kedua-dua bebek ni. Nampaknya armor terkeluar sekali lagi. Okey. Oh, nampak je lah kat situ, guys, Rival Phoenix cuba mendapatkan mata lagi. Rival Phoenix menang dengan spin finish 4-1. Guys, kita di pusingan yang last. Pusingan yang ke-8, confirm. Aku rasa takkan ada seri lagi. Kita tengok antara kedua-dua ni, mana yang akan menang. 3-2-1. Shoot. Oh, nampaknya Glide Ragnarok terkeluar sendiri. Rival Phoenix menang dengan over finish 6-4. Tamatlah semi-final round. Hanya dua combo yang berjaya ke final round, iaitu Imperial Dragon dan
Revive Phoenix. Combo manakah yang akan dinobatkan sebagai combo terbaik? Pusingan pertama. 3, 2, 1, shoot! Ya, Pedagon naik dan turun slope dan terus menyerang Revive Phoenix. Hero dia cuba untuk knockout, tapi tidak berjaya. Oh, nampaknya dia berjaya, guys. Impel Dragon menang dengan over finish 2-0. Pusingan kedua. 3, 2, shoot. Ya, berdua dan dalam stadium dan berbalas serangan dan satu sama lain. Gachi combo dengan Josette combo, yang mana akan menang? Nampaknya sedikit kelebihan pada Imperial Dragon. Imperial Dragon menang dengan spin finish 3-0. Kita di pusingan yang ketiga. 3, 2, 1, shoot! Kali kedua dan dalam stadium berbalas serangan ada satu sama lain. Oh, nampaknya kedua-duanya padu tu serangan-serangan untuk kedua Beyblade ni. Come on, Beyblade mana yang akan menang? Kita perlu goyang, tak perlu goyang. Nampaknya kemenangan pada Revive Phoenix. Spin Phoenix 1-3. Pusingan keempat. 3, 2, 1, shoot! Nampaknya kedua-dua dah ada dalam stadium mengelilingi dan terus menyerang ke satu sama lain. Oh, nampaknya armor untuk Revive Phoenix dah terkeluar dan terkeluar terus. Tak masuk-masuk dah. Kedua-dua dah bergoyang. Dia bermain dengan sengit-menyengit sekarang ni. Sengit-menyengit. Nampaknya kemenangan pada Revive Phoenix. Spin finish 2-3. Pusingan kelima. 3. Ini nampak kedua-dua dari stadium serang menyerang antara kedua bilik. Oh, serangan padu banyak amat dia. Dan menyerang juga. Walau pada serangan. Okey, kita nak stamina, guys. Stamina. Oh, nampaknya stamina pada Revive Phoenix. Spin finish 3-1. Guys, kita di pusingan yang ke-6. 3, 2, 1. Oh, nampaknya Imperial Dragon berjaya knockout Revive Phoenix. Imperial Dragon menang dengan over finish 5-3. Akhirnya kita dah tahu combo yang mana menang. Ini scoreboard untuk Battle of Random Booster Volume 24. Combo yang mana menjadi pilihan korang? Sila komen di bawah. Okey? Sampai di sini saja video aku. Terima kasih pada yang menonton dari awal sampai habis. Hope korang enjoy. Jika ada sebarang cadangan atau apa-apa sahaja, sila komen below. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng supaya korang sentiasa tidak ketinggalan untuk tonton video-video baru aku. I am aiming to 1k subscriber. Please guys, support me. You all are awesome. Jumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.